kau telah tercipta bagiku sempurna. Kau adalah penyeri buat hidupku. Andai aku hanyut, gapailah tanganku menuju cinta abadi yang terindah. Ku harap kita selamanya setia bersama. Ku tahu kau terbaik untuk diriku. Gambaran wajahmu hiasi mimpiku. Ini saat termanis dalam hidupku. Kan ku pertaruhkan jiwa sepenuhnya untuk kita harungi hidup bersama. Ku harap kita selamanya setia bersama. Ku tahu kau terbaik untuk diriku. Doa bersyukur pada yang esa, dunia insan sempurna sepertinya. Cinta ini kau takdir yang takkan ku lepaskan. Aku adalah hawamu, kau pimpinlah jiwa yang menanti hamparan bahagia. Telah tercipta bagiku sempurna. Kau adalah penyanyi hidupku. Dah. Dah. Dua. Manja. Sensitif. Caring. Pemurah. Gentle. Okay. Bertanggungjawab. Kenal dekat kolej. Naik ke kolej. Time tu waktu pendaftaran. Dia bawa adik dia dua orang. Tak ada, mula-mula kawan je dulu. Lepas tu mula masa yang time pendaftaran tu tak perasan pun dia. Lepas tu masa lepas kita dah orientasi kan. Lepas kita orang orientasi tu macam tu lah. Lepas tu dia yang try approach dulu. Message. Selang beberapa minggu selepas tu baru dia cakap yang dia suka kat saya. Dia antara orang pertama yang meluahkan perasaan. Jadi saya dengan hati yang terbuka menerima dia untuk berkenalan dengan saya. Susah nak tidur.
Berdebar gila. Berdebar. Dua minggu lah. Lebih kurang dua minggu juga susah nak tidur. Pagi tadi? Pagi tadi rasa apa? Menggelabah. Menggelabah. Sekarang? Nah, sekarang? Dua hari. Jadi? Ah, menggelabah. Masih lagi? Sebelum hari ni macam saya cakap tadi lah, dua minggu sebelum tu saya dah susah tidur. Sebab bila tutup mata je macam teringat-ingat hari yang akan berlalu ni. Yang tadi sebelum tadi pun, sebelum akad tadi pun nervous lah. Of course lah nervous, sampai mak anda pun perasan. Dia pun cakap, nervous ke? Relax macam tu. Nervous. Walaupun bukan kita yang salam, tapi kita macam mewakilkan dia pula untuk nervous. Dan sekarang ni tak nervous lah. Okey je. Nak lalui hari esok pun rasa okey je. Cumanya kita malu. Sebab kena bermesraan di depan orang ramai. Jadi agak malu lah. Malu tak? Tak malu. Takkan kau lepaskan. Whoa.
Menjadi isteri yang baik. Baik ke? Menyayang. Taat. Semuanya. Saya tak mengharapkan apa-apa yang tinggilah, yang hebatlah daripada dia. As long as dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dan boleh ada dalam keluarga saya, macam mana, kiranya macam join dengan keluarga masing-masing, macam tu, tahu tanggungjawab masing-masing, dah syukur alhamdulillah. Semoga menjadi suami yang boleh membimbing saya dan anak-anak ke syurga. Tulus padamu.